Girl, when you wear 해가 떠서 질 때까지 akan tapi by the way kata orang-orang hiseng kayak top notch di sini real dan ini semua mereka rambutnya hitam kecuali yeah. Jungwon dia kayak blonde sendiri yeah. Oke okay. Let's see by the way ya kalau misalnya kalian nanti nungguin album terbarunya Hypen ini atau album-album idol kalian yang lain kalian bisa cari di mana di Whitney yeah tersedia di Shopee, Tokopedia, Blibli dan pastinya offline juga di Lotte Mall Jakarta ya. Jadi langsung aja ke sana pokoknya lengkap banget semuanya betul. Ada dan pastinya nih Enhypen juga akan ada. Pokoknya langsung aja pantengin sosial media kita di withme_indonesia. Oke. Okay. Yes. Gila gak sih? Itu siapa Jake ya? Hiseng ya? Oh ini wah! Pisan banget! Eh gila, Tono! Dia keparasan, Tono! Dia keparasan, cuy. Wah! Ih, bajunya bagus deh tadi. Oh, Nikki! What are you doing here? Kupunya panjang. Wah! Gila. Hiseng kamu ngapain? Eh Hiseng. Jungwon kamu ngapain? Gak boleh falling in love too deeply. Okay. Jay! Jungwon cakep banget! Dia bagus ya ternyata belum. Iya bagus, gue suka sih. Overall, ya pantas sih gila. Si Hiseng. Ini tarik siapa dia? Waduh! Gak bisa! Ini Hiseng bener-bener Jack rambut setengah gondrong tuh epic sih. Aduh. Gila, eh, gila sih. Sumpah, gila nyorong. Eh ini juga. Eh ini kayak coba kayak aku. Oh iya. Lu lihat. Oh iya. Karena sebenarnya ada teori-teorinya gitu tapi always ngasih low and hype. Bajunya bagus. Crop cuy. Wah, sorry. Tapi sebenarnya aku suka lagi lagunya. Tuh kayak ada scorpion. Iya iya iya. Bukan ini lobster. Iya iya. Bagus. I like it. Lagunya enak. Misalnya lagunya gampang masuk gitu loh. Dan kayak enggak apa ya? Apa? Maksudnya masih Enhypen. Tapi bukan yang kayak Enhypen. Yang Enhypen kan kayak yang ngerti-ngerti. Tahu enggak sih? Ngerti. Nah, ini kayaknya kayak untuk easy listening untuk orang yang mungkin bukan engine gitu loh maksudnya. Kayak macam Polaroid Love tapi agak lebih cowok. Iya, benar-benar. Tapi tetap ada Enhypen-nya. Iya, iya, tapi kayak tetap gampang masuk gitu enggak? Iya, iya. Bukannya maksudnya kemarin juga enggak lama masuk ya, tapi kayak ini lebih kayak nggak sedar kan biasanya konsep yeah. Itu kan kayak konsep dark dia selalu konsep kayak gitu kan kayak, yang bahkan tadi sebenarnya ada bite-nya juga ya cuman kayak bite-nya nggak yang ya yeah, tapi gitu kalau ini tuh kayak
kayak gitu kayak ngomong kayak buat aku gak mau kayak gitu. Harus ditanya sih, siapa bias kamu sebelum nonton No Doubt gitu. Iya bener ya? Gak sih, tapi aku tetap kamu iseng ya? Kalau aku bener-bener, yes, bener aku juga sonu banget ya. Aku bener-bener sonu dan cungon sih. Oh iya? Oh, dengar apa kamu cungon? Sumpah, cakep banget di sini terus sama J. Hello, girl. Aku iseng dan Jake. Kenapa soal dua itu? Iya bener-bener. Kalau aku di sini kayak sonu, cungon, sama J banget, bagus banget. Aku suka sih, karena aku juga belum nonton sama sekali. Ini yang benar-benar reaction pertama aku. Real. Jadi aku benar-benar kaget. Karena dari kemarin cuma lihat kayak potong-potongan kayak orang kayak Nikki Hiseng gitu. Terus ternyata kayak wow semuanya. Wow. Menurut kamu berapa rate-nya? Overall 9. Aku juga sih. Aku 9.5 deh. Aku 9. Karena lagunya enak. Benar. Lagunya enak, sumpah menurut aku lagunya enak. Kayak kalau misalnya kita lagi bad mood atau apa, kayak bisa denger lagunya kayak jadi bersemangat. Iya, benar. Bagus. Dan lebih dan seperti biasa, kadang-kadang tuh kayak N-Hypen, dia bentuknya dark tapi sebenarnya ada lagu bucin. Betul. Oke deh kalau gitu. Thank you so much for watching. Anya.